Hadis yang ke-13. Muka surat 67. Hadis yang ke-13 di bawah tajuk perjuangan meninggikan darjat. Nah, perjuangan itu meninggikan darjat. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga terdahulu intronya mengenai Abi Hurairah, rawi sahabi hadis yang kita baca pada petang ini. Seorang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Man amana billah wa bi rasulihi wa aqama as-salah wa shama ramadan kana haqqan 'ala Allah an yudkhilahu al-jannah jahada fi sabilillah aw jalasa fi ardihi allati wulida fiha faqalu ya rasulullah afala nubashshiru an-nas qala inna fil jannati 100 darajatin a'addaha Allah lil mujahidin fi sabilillah. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, maaf ada sikit lagi sebelah muka surat 68. Ma baina darajatain kama baina as-sama'i wal ard. Baik, saya balik semula ke belakang. Qal inna fil jannati 100 darajatin a'addaha Allahu lil mujahidin fi sabilillah ma baina ad-darajatayn kama baina as-sama'i wal ard fa idza sa'altumullah fas'aluh fa idza sa'altumullah fas'aluhu al-firdaws fa innahu awsatul jannah wa 'ala al-jannati urahu fawqahu 'arshur rahman wa minhu tafajjaru anharul jannah. Baik, hadis ini daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah, mendirikan solat, berpuasa di bulan Ramadan, maka sudah pasti Allah akan masukkannya ke dalam syurga. Sama ada dia berjihad di jalan Allah ataupun dia duduk saja tinggal di tempat di mana ia dilahirkan. Ini kata Nabi. Lalu mereka bertanya, wahai Rasulullah, apakah tidak sebaiknya kami sampaikan berita gembira ni kepada orang ramai? Sahabat dia dengar Nabi kata, siapa dia semayang, siapa dia puasa di bulan Ramadan, Allah akan masuk ke dalam syurga, sama ada dia jihad ataupun tak jihad. Dia dengar Nabi kata begitu, dia kata, ini berita gembira. Boleh ke tidak kami sampaikan berita gembira ni kepada orang ramai? Maknanya cukup semayang, puasa, haji, zakat je, tak payah jihad. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, Nabi kata, sesungguhnya di syurga itu ada 100 derajat. Ada 100 derajat yang Allah sediakan kepada mujahidin fi sabilillah, orang yang berjihad di jalan Allah, di mana jarak di antara dua derajat itu, jarak dia antara satu dengan satu derajat yang lain ialah sejarak langit dan bumi. Boleh fikir tengoklah. Asalnya seronok, kali ini berita gembira. Maknanya puasa, haji, zakat cukup, tak payah jual, boleh masuk syurga. Sahabat tanya, boleh tak kami nak sampaikan berita gembira ni kepada orang ramai? Lalu Nabi kata, sesungguhnya di syurga-syurga, yang kata syurga ni ada 100 derajat, dan ianya disediakan 100 derajat ini kepada orang yang berjuang di jalan Allah. Dan setiap satu derajat itu jaraknya dengan satu derajat yang lain, langit bumi, punya luasnya, punya banyaknya derajat yang diberikan oleh Allah kepada orang yang berjuang. Jadi takkanlah kamu tak nak berjuang. Itu bahasa dia. Takkanlah dengan sebegini tawaran daripada Allah, kelebihan yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang derajat yang dianugerah kepada orang berjuang, tiba-tiba kita nak berpeluk tubuh, tak nak berjuang. Tak betul lah. Tawaran dekat Giant potongan 20% pun 6 km beratur. Kereta tepi jalan.
Nak pergi mana? Giant. Ada apa nama ni? Ada sale yang lumayan. Potongan 20%, 30%. Saya masih ingat masa di Temeluh dulu. Masa saya MP Temeluh dulu, berlaku banjir. Banjir besar. Tenggelam habis semua supermarket. Ada satu kedai, kedai Cowboy nama dia. Dia buat tawaran, semua barang kedai dia RM2. Lepas banjir, dia nak kosong gudang. Semua barang RM2. 20 kilometer je. Pergi. Seorang satu je dapat barang, buat balik sodek je. 20 kilometer. Buat balik sodek, buat balik Kuali. RM2. Punya manusia kejar tawaran daripada dunia. Tawaran yang sebegini hebat daripada Nabi tentang orang-orang yang berjuang, apa yang bakal mereka perolehi di akhirat, takkanlah kita tak pandang langsung. Takkan kita tak peduli. Sebab itu orang yang celik hatinya, yang memahami perkara ini, dia akan seronok berjuang. Kadang-kadang kita pelik. Kenapa orang ni sibuk-sibuk nak berjuang? Habis harta, habis masa, kena maki, kena hamun, kena macam-macam. Tapi dia relax je. Tetap duduk dalam perjuangan Islam. Kita rasa pelik. Bagi orang berjuang, dia tak pelik. Bagi orang yang tak berjuang, dia rasa pelik. Sebab dia tak biasa dan dia tak menyedari bahawa di sana ada ganjaran yang sedang ataupun yang bakal dinikmati oleh pejuang-pejuang Islam yang ikhlas untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah muka surat 70. La yastawil qa'iduna minal mu'minina ghairu ulil darar wal mujahiduna fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim. Faddalallahu al-mujahidina bi amwalihim wa anfusihim alal qa'idina darajah. Surah An-Nisa ayat 95. Tak sama keadaan orang yang berjuang di kalangan orang-orang yang beriman. Tak sama keadaan orang-orang yang duduk. Duduk ni maknanya qa'idu ni orang yang tak berjuang. Bukan duduk macam kita duduk ni. Kita ni duduk juga, tapi bukan makna duduk dengan maksud duduk, tetapi duduk dengan maksud tak berjuang. Golongan qa'idun. Tak sama keadaan orang-orang yang duduk yang tidak berjuang di kalangan orang-orang yang beriman berbanding orang-orang yang berjuang di jalan Allah dengan harta dan jiwanya. Ini selain daripada orang uzur lah. Kalau uzur itu bab lain. Kalau dia uzur, dia tak berjuang kerana dia uzur, terlantar di pembaringan. Itu dia ada fiqh lain. Ni ceritanya, cerita orang yang duduk tidak berjuang di kalangan orang yang beriman berbanding dengan orang yang berjuang di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka. Apa dia punya perbandingan dia? Allah melebihkan orang yang berjuang dengan harta dan jiwa mereka atas orang yang duduk tidak berjuang dengan kelebihan satu derajat. Dan tiap-tiap satu derajat ni, begitulah yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, jaraknya ialah langit dan bumi. Jadi Allah pun sebut tentang derajat orang-orang yang melibatkan diri dengan perjuangan Islam, yang berjuang untuk menegakkan kalimah Allah, maka selayak dan sewajarnya kita rebut peluang ini. Allah janji syurga bagi mereka yang melibatkan diri dengan perjuangan Islam, asal saja mereka beriman dan mereka ikhlaskan niat mereka dalam perjuangan untuk meninggikan kalimah Allah, tidak lainnya. Syurga Firdaus menanti para mujahid. Oleh kerana itu, kita jangan rasa hina berjuang. Menang kalah itu bukan alasannya. Menang kalah bukan alasannya. Imman nasru wa imman syahadah. Sama ada menang ataupun kita syahid.